Hai guys, kembali lagi sama gue Bro. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, malam ini gue berusaha untuk menangkap Don Pedro guys ya. Gue langsung saja beli Monster Hunter Road. Dan walaupun gue langsung bokeh anjing, 454 koin tersisa guys untuk koin gue. Anjing lah pokoknya. Gak enak banget guys. Ini gue udah terkena ultimatum dari clan. Gua harus nyari Don Pedro guys, kalau enggak nanti poin clan bakalan jatuh guys ya, gara-gara gua yang belum mendapatkan satu ekor monster. Oke, gua berusaha guys ya, semoga gua bertemu dan berhasil menangkap Don Pedro. Kalian bantu gua doa guys ya. Guys, gua akan share kepada kalian yang mau tahu mungkin ya bagaimana perjuangan gua menangkap Don Pedro kemarin malam guys ya. Gua dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi guys, dan kalian hitung aja berapa kali gua bertemu Don Pedro dan berapa kali putus gua guys sama Don Pedro guys. Kita tidak sukses berhubungan badan guys ya bersama Don Pedro, dan gua putus terus guys. Kalian lihat saja, kalian hitung sendiri berapa kali scene yang gua punya bertemu dengan Don Pedro dan gua gagal guys mendapatkannya. Right, let's check it out. Guys, inilah momen dimana gua sudah frustrasi cash and reel, tidak bertemu sama sekali dengan Don Pedro, dan gua langsung membeli monster bait 5 biji guys. Dan ketika gua buang di Crocodile Bay, nggak ada sama sekali guys. Anjing lah pokoknya, gua merasa terpuruk sekali guys. Oke, dan setelah itu gua coba untuk melempar monster bait ini di tempat yang lain, yaitu di kepalanya patung buaya ini guys, di Crocodile Beach ya, di spotnya Rooster Fish. Dan hasilnya sama saja guys, gua tidak bertemu dengan gelembungnya Don Pedro. Emang gamenya enggak niat guys ngasih gua Don Pedro ya. Oke, lalu gua pindah spot lagi, di mana gua sudah mulai frustrasi guys. Kayaknya gua lempar-lempar sembarang aja ini monster baitnya waktu itu ya, di Mangrove Bay, dan hasilnya sama aja guys. Zong guys, 10 jam gua berasa sia-sia banget guys ya. Ini karena gua salah lempar atau gimana guys, kalian yang nilai ya. Gua emang agak awam kalau lempar-lempar monster bait seperti ini. Dan langsung saja gue lempar waktu itu di bawahnya dari spot Mangrove Bay, dan hasilnya adalah it's just the same guys, goblok. Dan pada akhirnya bait yang terakhir gue semakin ngawur guys. Gue kembali waktu itu ke Crocodile Bay dan gue lempar di bawahnya ekor patung guys di pantainya. Dan hasilnya guys, tidak ada juga, goblok. 5 monster bait gue tersia-siakan guys, 10 jam gue yang gue cari. Mungkin 10 hari login guys ya. Anjing lah pokoknya, gak enak banget. Dan lalu kalian bayangkan guys, setelah gua menyia-nyiakan 10 jam gua agak pasrah guys. Cash and reel coba di Mangrove Bay ya, sampai sesuatu terjadi terus menerus guys. Kalian bayangkan dan kalian saksikanlah, inilah yang harus kalian hitung sekarang. Thank you.
Alright guys, mungkin itu aja yang bisa gue tunjukkan di video kali ini. Serangkaian kegagalan gue untuk mencoba menangkap Don Pedro ya. Mungkin kalian bisa pelajari apa kesalahan gue, dan gue bisa mempelajari apa kesalahan gue, ya sama aja. Okay, thank you guys for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Bye, and have a good game. See you guys. Thank you.